senang sekali hari ini kita bisa bikin video lagi video baru untuk kalian hari ini kita masih dengan video kedua tentang bagaimana belajar bahasa Jerman jadi hari ini saya dan Yanet akan kembali lagi belajar bahasa Jerman bersama kalian untuk teman-teman yang baru lihat video kami perkenalkan saya Wawu Ebi dan Yannick. Ya, suami saya Yannick. Hari ini kita mau bikin video masih tentang belajar mengenal angka dalam bahasa Jerman. Bersama dengan Pak Guru Yanek <toss2> Pak Guru dadakannya, <toss2> bukan Pak Guru beneran, tapi Yanek mau mengajarkan juga. Mengenal angka dalam bahasa Jerman, jadi bukan hanya saya yang belajar. Saya juga mengajak teman-teman untuk belajar bersama saya. Ya, oke, teman-teman, tidak usah berlama-lama. Mari kita belajar hari ini bersama-sama. Jadi, teman-teman, hari ini kita bakalan menghitung angka versi Bahasa Indonesia dan versi Bahasa Jerman. Kalau di kalau teman-teman yang baru lihat video ini ini video kedua tentang belajar bahasa Jerman. Jadi di video pertama itu kita sudah belajar tentang abjad atau alfabet dan juga menghitung dari 0 sampai angka 10. Dan video kedua kali ini kita akan belajar menghitung dari angka 11 sampai 100 ya. Saya saya berharap teman-teman bisa mengerti dengan pelajaran kita hari ini, ya, tidak usah berlama-lama. Kita mulai saja dari teman-teman. Di -teman, saat uh, saya mengucapkan dalam bahasa Indonesia, Yannick akan mengucapkan dalam bahasa Jerman. Teman-teman bisa lihat di bawah, penulisannya dan pengucapannya akan diulangi oleh Yannick. Oke, teman-teman, kita mulai saja dengan nomor. Uh, 11 kemarin itu kan 0 sampai 10 hari ini 11 dan seterusnya kita mulai saja oke okay. yanek dia ada buku bahasa Indonesia ya uh, karena dia juga takut lupa-lupa di saat penyebutan angka jadi dia lihat di buku nanti uh, dia yang translate ke bahasa Jerman kita mulai saja sayangnya oke okay. oke Mulai dari angka Me Indonesian, mm -hmm. ya, yeah, in my language, yeah. and you in Deutsch. Kita mulai. Lihat di bawah ya, teman-teman, sudah saya tulis. 11, mm -hmm. elf. Langsam, kita. Elf. Yeah, 11, 11, 11, 12, 12, 13, 13, Dua belas belas empat belas, vierzehn, lima belas, fünfzehn, enam belas, sechzehn, tujuh belas, delapan belas, sembilan belas, dua puluh, zwanzig. Ya, nah teman-teman di pengucapan ini Uh, kalau untuk penulisannya dan pengucapannya dalam bahasa Jerman itu berbeda ya teman-teman. Makanya uh, tem harus benar-benar diperhatikan penulisan dan pengucapan dalam bahasa Jerman itu itu berbeda. Jadi memang harus betul-betul diperhatikan biar tidak salah tulis dan juga tidak salah dalam uh, pengucapan. Dan kita mulai dan Uh, untuk bahasa Jerman, untuk bahasa Jerman sendiri, kalau di bahasa Indonesia kita kan sebut dua puluh, dua puluh satu, dua puluh dua. Yang di awal, di awal itu, itu adalah bilangan puluhan, ya kan? Kalau di bahasa Jerman, itu sebaliknya, teman-teman, yang disebutkan yang paling pertama itu mulai dari belakang, ya kalau kita dari depan 21 kalau dari kalau bahasa Jerman itu di depan itu satu dan kemudian diikuti 20 jadi seperti ini dia pengucapannya 21 21 langsung 21 22 22 23 23, 24, 24 25 25, 25 26, 26 27, 27 28, 28 29, 29, 29 30 30 30 ya teman-teman ya teman ya jadi untuk Uh, angka yang yang sudah dua angka di angka 20 ke atas itu pengulangannya dari angka di belakang ya maksudnya di belakang itu kalau dua kalau 21 Ainz un 22 Swai un jadi jadi yang di, yang pertama itu dari angka yang di belakang dua ya 21 eins und 20. seperti itu hingga dia 100. Jadi kalau tiga angka 30 drassis ya. Angka 30 30 drassis angka 40 40 40 iya 40 ja ya, versis versis ya 40 ya forsis fears aws 40 ya 50 50 60 60 70 70 80 80 90 90 100 100 ya jadi agar teman-teman tidak bingung bagaimana e, menghitung dalam bahasa Jerman serta pengucapannya jadi contohnya seperti yang sudah Yanek bilang kalau dua puluh satu, eins und zwanzig. Dua puluh dua. Ein und zwanzig. Ya, ein un zwanzig. Richtig, ya. Ja, ein und zwanzig. Ya, dua puluh dua, zwei und zwanzig. Mm -hmm. yeah. Richtig. 20 oder zwanzig? 20 20 Swansig. For twenty. Ya. Dua puluh tiga, drei und zwanzig. Mm -hmm. Ya. Yeah.

Ain, ain, undraisis, undraisis, ya, pendan, suway, kalau tiga puluh satu, ain, undraisis, tiga puluh dua, suway, undraisis, tiga puluh tiga, seterusnya sampai ke empat puluh versik, versik, oder versik, ya, versik. Ja, versik. 40. Hmm, ya, versik. Bunda dan 41 masih sama, hanya diganti yang puluhannya karena kan ini sudah 41. Jadi, ain un versik. Bistik, ya. 42, swai un versik. Bistik. 43, dry un versik. Seterusnya sampai ke 50.

Lima puluh dua, suai Seterusnya seperti itu, teman-teman. Ya. 60 seksik, seksis. Seksik. Ya, seksik. Hmm, seksik. Se seksis. Seksik. You say it there. Seksik. Seksik. enam puluh Seksis. Seksis. Sechtik seksis mm -hmm. 60 seksis 70 70 sipsis 80 80 ah 90 90 100. 100 100 ya jadi kalau mau 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 menghitung dalam bahasa Jerman ya teman-teman di saat sudah di angka 20-an ke atas itu kalau kita kan 20 Ya 21, 22, 23 Seperti itu Tapi kalau di bahasa Jerman itu disebutkan Mulai dari angka yang dari belakang 21 Jadi yang disebutkan yang pertama itu 1 Jadi ein und swansis Ataupun 30 Ein und dreißig. Ataupun 41 Ein und viersis Seperti itu seterusnya teman-teman ya. Jadi dalam bahasa Jerman memang agak sedikit uh, ribet ya bahasa mereka. Karena menurut saya bahasa Jerman itu uh, bahasa yang sedikit sulit untuk dipelajari. Tetapi kalau kita mau belajar ya, kenapa tidak? Kita pasti bisa. Kita pasti bisa mengerti, kita pasti bisa berbicara dalam bahasa Jerman karena menurut saya bahasa Jerman itu Ya, walaupun bahasa yang berat untuk kita pelajari, tetapi itu bahasa yang cantik, ya, seperti saya. Cuma saya... pecah <tuk> <tuk> bercanda, ya, teman-teman. Menurut saya, memang bahasa Jerman itu bahasa yang sulit, tetapi kita harus uh, belajar. Karena saya juga sekarang tinggal di Jerman, jadi memang... Itu sudah diharuskan. Saya harus bisa belajar bahasa Jerman. Saya harus bisa berbicara dalam bahasa Jerman karena uh, itu juga mempermudah kehidupan saya di Jerman. Jika saya bisa berkomunikasi dengan baik dengan orang-orang Jerman, ya, teman-teman, seperti itu. Jadi, dalam uh, penyebutan angka, harus berhati-hati karena kalau untuk angka satu, angka satu itu ains. Tetapi jika sudah penyebutan dalam angka 21 itu s-nya hilang ya teman-teman, hanya ain un ya, ain un raisis, ain un fiersis, ain un ya ains un Ainz un seksis ain un sipsis ah un an ahsis seperti itu jadi s itu hilang ya tidak lagi digunakan bersama-sama jika ingin diucapkan uh, angka uh, yang di atas 20 di atas 20 ya seperti itu jadi s-nya tidak ada lagi hanya hanya uh, ain ya ain total hanya satu tidak menggunakan ain kalau satu itu ain tapi kalau untuk bilangan puluhan itu sudah tidak menggunakan s s nya dihilangkan hanya ain ya yeah, ain un ain un drysis ain un versis ain un fun funsis ya ain un seksis ain un sipsis ain un asis ain un noinsis 100 ya yeah, seperti itu dan masih sama juga untuk penghitungan angka itu masih sama penghitungan angka itu kalau untuk 100 kan hundred ya kalau 101 itu ains hun kalau untuk 101 mhm mm ein 101 uh, ya seperti itu teman-teman tetapi di video berikutnya kita akan menghitung karena kalau saya bikin semua sekalian itu juga terlalu capek ya teman-teman juga untuk kalian belajar sekalian Jadi saya pikir baiknya untuk pembelajaran menghitung kita mulai saja di video berikut e, menghitung dalam bahasa Jerman Dimulai dari angka 100 sampai seterusnya seperti itu Untuk hari ini itu dulu kita belajar dari angka 11 sampai 100 di video selanjutnya, angka 101 sampai seterusnya. Ya, teman-teman, itu dia video hari ini. Ya, teman-teman, itu dia video hari ini, menghitung dalam bahasa Jerman. Di video selanjutnya, kita akan belajar menghitung lagi dari angka 100 dan seterusnya. Itu nanti di video berikut. Untuk teman-teman yang sudah menonton video kita dari awal hingga akhir, saya Wawu Ebi dan suami Ebi. saya. Ebi. Sampai bertemu di video selanjutnya. Dadah. Dadah.